Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini hari kedua kita berada di Paringin, ibu kota dari Kabupaten Balangan. Nah kawan-kawan, hari ini akan ada lomba lukis tameng. Oke, jadi tameng khas Kalimantan itu akan dilukis, akan diberi motif-motif. Nah ini ada tempatnya di sini. Persiapannya ada 28 peserta. Oke kawan-kawan, nanti ikuti saya bersama-sama untuk melihat seperti apa lomba lukis tameng ini. Kita akan lihat nanti. Oke. Hari ini hari kedua. Nah ini persiapan untuk lomba lukis tameng. Oh ini tamengnya nanti akan dilukis. Berapa pesertanya nih? Oh ini panitia nih. Relawan. Berapa pesertanya Pak Rony? 28. Luar biasa. Oke. Ya kawan-kawan, ini sudah mulai lomba lukis tameng. Ya ini pesertanya. Lagi persiapan mau segera dimulai lomba lukis tameng. Kita lihat nanti corak-corak seperti apa yang mereka bikin. Ini adalah anak-anak usia sekolah. Iya kawan-kawan, ini sudah mulai lomba lukis dan ini masih sebagian ada yang bikin mal, sebagian ada yang langsung menumpahkan warna catnya ke tameng. Di sebelah sana masih lomba puisi. Oke, kita lihat motif-motif apa yang mereka bikin, anak-anak muda yang kreatif ini. Hal-hal si 45 adingai ku tanding sudah kadama nyama nang baju ganti hari istilah orang mencari rajaki kada talapas lawan gawi. Jadi orang pembatangan, lamun nasib.
Kawan-kawan, ini yang menggunakan baju warna hitam ini semuanya dengan cepat dia langsung menggunakan warna di awal, tidak menggunakan sket. Sepertinya mereka sudah mahir. Ini yang baju hitam ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mereka ngewarnain ini dulu, ngewarnain tamengnya dulu. Bisa gini, bisa dengan gaya gitu, bisa. Kita lihat nanti motifnya akan jadi seperti apa. Karena kita adalah baca puisi, tapi jangan pegang saja. Iya kawan-kawan, ini sudah hampir 50% jadi sebagian. Setelah beberapa waktu kita lihat lagi semua sudah berwarna sebagian dari peserta lomba lukis tameng. Kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya nanti, seperti apa motif-motif yang mereka lukis dan yang mereka ciptakan. Masih dari Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan, di Festival Budaya Sanggam. Yeah.
Oke, masih lanjut setelah tadi istirahat makan siang. Jadi ini mereka lanjut finishing karena waktunya 8 jam sampai nanti jam 4 sore. Masih belum ada yang selesai. Selesai kada? Belum. Masih finishing lah. Temanya ini burung apa tuh? Burung merak. Burung merak. Burung anu. Burung jua ya. Burung jua. Senyum dong. Oke, ini juga sudah selesai. Nah, ini juga sudah selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai, oh iya, saja boleh dibawa pulang, puasnya dibawa pulang. Ya kawan-kawan, untuk lomba lukis tameng sebagian sudah selesai dan ini lagi finishing. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke kawan-kawan, ini sudah sebagian sudah agak santai-santai karena sudah selesai. Boleh bawa pulang. Temanya nih. Lo kan tadi temanya apa? Oh, asal lukis aja lah. Iya. Keren.
lukis tamengnya sudah selesai dilaksanakan. Sebagian peserta sudah mengumpulkan hasil karyanya dan sangat luar biasa bakat dari anak-anak yang ada di Kabupaten Balangan, sangat luar biasa. Oke kawan-kawan, terima kasih telah bersama saya. Lomba lukis tameng sudah selesai. Dari Paringin Balangan, saya Abdul Ghafur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.